Ensiklopedi Anak Soleh. Nah, ini buku Ensiklopedi Anak Soleh paket MN Kids. Oke, Kak, isinya ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada kisah 25 Nabi dan Rasul, hadis, dan doa-doa. Oke, kita ambil contoh dulu materi tentang akidah. Apa itu iman? Jadi, buku iman, ini semuanya bisa disentuh dengan pen, ya. Tanpa ada keraguan. Ini contoh bab 2 tentang akhlak anak soleh. Ada materi tentang macam-macam akhlak, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Oke. Okay. Ya, ini contoh materi fikih. 1. Najis. Najis. Iya. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan tidak suci oleh ajaran Islam. Oke. Okay. Jika tubuh atau pakaian ini contoh materi bab 4. Kisah 25 Nabi dan Rasul. Ini ada kisah Nabi Muhammad. 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ali. A. Profil Nabi Muhammad. Jadi sekali sentuh di satu nama langsung diceritain sama penya, ya. Masyaallah, keren. Nama ibu Aminah. Ini materi terakhir tentang doa-doa. Contohnya ini, ya. Doa ketika akan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Oke, Ayah Bunda, jadi buku ensiklopedi anak soleh ini bisa buat panduan Ayah Bunda untuk edukasi anak-anak tentang Islam. Semoga bermanfaat.